Relawan Capres Cawapres nomor urut 2 Anies Muhaimin, Amin, menurunkan bendera Partai Nasdem dari tiang bendera di halaman markas pemenangan Amin Jalan Diponegoro 10 Menteng Jakarta Pusat, Kamis 21/3/2024. Bendera Nasdem diturunkan bentuk kekecewaan relawan terhadap sikap partai tersebut yang menerima hasil pemilu 2024. Bendera diturunkan sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar konferensi pers menyikapi hasil Pilpres 2024, berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, para relawan memang turut menghadiri konferensi pers tersebut. Usai keterangan pers, para relawan itu tampak mengobrol di lokasi tersebut, sementara seorang relawan yang mengaku dari barisan anak kolong Amin bernama Zaki Huda tiba-tiba menghampiri tiang bendera yang berada di halaman markas pemenangan Amin.